Hai Blok ID. Babysitter anak Atta Halilintar berhenti usai sebulan kerja. Makasih ya Bu Tari. Sama-sama. Udah, saya minta maaf ya kalau itu kan nak, jangan nangis ya, dong Ibu. Aduh, Bu Tari jangan nangis dong. Sayang ya sama Amina ya. Iya, Bu Tari ini jangan nangis dah. Karena semoga nanti kalau lagi kangen Ibu Tari main lagi ya kesini ya. Harus main ya, Mina ya. Kesayangan nenek tuh lihat. Cium nenek tuh. Cium tuh, cium dulu neneknya. Kasih nenek. Minta maaf kalau banyak kekurangan. Iya, sama-sama ya Bu Tari. Kita juga maaf lahir batin kalau ada salah-salah. Maaf, maaf. Nggak boleh. Karena Bu Tari itu memang dia spesialis susternya yang sebulan-sebulan. Iya, jadi Bu Tari bantuin mama dan baby karena kemarin mamanya udah dibebet nih. Tadi barusan dibebet lagi abis perawatan sebelum nenek pulang. Itu terus neneknya pulang di hari ini ya Amina. Iya. Wah, Amina nih nanti sampai, kangen Amina, nih pasti nih sama Amina nggak mau bu, sampai nggak bu dia. Iya karena mau nenek. Mau pelepasan ya. Oh ya. Makasih nenek bilang. Nenek banyak ya. Iya makasih ya Bu Tari. Salah satu babysitter, Aminah Hananur Atta, mengundurkan diri. Babysitter yang akrab disapa Bu Tari, berhenti bekerja setelah sekitar sebulan merawat Putri Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar. Keputusan Bu Tari untuk berhenti bekerja ini tak dipungkiri membuat Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar bersedih. Meski demikian, Aurel dan Atta tetap mengucapkan terima kasih atas jasa Bu Tari merawat Aminah Hananur Atta. Mereka juga mengabadikan momen perpisahan pada Bu Tari. Bu Tari pun juga menyampaikan perpisahan pada orang tua Amina. Bu Tari terlihat tak kuasa menahan air matanya, sulit berpisah dari Amina yang dirawatnya sejak lahir. Bu Tari lantas mengucapkan keinginan yang membuat Atta dan Aurel kaget dan melarangnya. Diketahui ternyata Bu Tari merupakan babysitter bulanan yang spesialis membantu mengurus bayi baru lahir selama 1 hingga 2 bulan saja. Usai Bu Tari pamit, Atta dan Aurel kebingungan siapa yang akan menjaga Amina selanjutnya jika mereka ada pekerjaan di luar. Akhirnya mereka sepakat jika ada pekerjaan, Amina akan dititipkan kepada sang nenek atau ibu sambung Aurel, Asanti. Usai Ibu tadi pamit, Atta dan Aurel kebingungan siapa yang akan menjaga Amina selanjutnya jika mereka ada pekerjaan di luar. Sambil mengantar kepergian sang babysitter, Atta dan Aurel mendoakan yang terbaik untuk sang pengasuh agar diberi kesehatan. Jangan lupa share, komen, like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya ya.